Oh, ini? Abang, mau pesan mie ayam dong, Bang. Boleh. Iya, mau dong mie ayam. Lo kering apa enggak, Ma? Kering. Ya udah, kalau ada kuahnya boleh. Ya udah. Oke, ini kita masih menunggu teman-teman. Kebetulan tadi ada tukang mie ayam di depan, jadi kita suruh mereka masuk untuk kita makan. Karena hari ini satu gerobak mie ayam udah diborong oleh Trans TV. Situ bang. Tuh makan, Igor. Taruh kursi aja, kursi. Iya, Oma. Taruh kursi. Makasih ya. Mau dong lihat pertunjukan yang unik? Mana sih? Iya. Musik. Jadi, hey, ini satu belum. Satu lagi, Mas. Apanya? Itu mangkok. Ada berapa? Itu mangkok yang satu lagi belum. Hey, satu lagi. Satu lagi. Oh my god. Sebenarnya sejujurnya saya mau tanya. Ya. Bapak ini sebenarnya emang jualan mie ayam apa cuman akrobat pakai mangkok mie ayam? Yeay! Iya. Iya, sebenarnya kita aslinya pemain akrobat. Pemain akrobat. Iya, pemain akrobat. Oke, emang kalau lagi kerja gini selalu istrinya ikut terus menumpang makan ya? Saya mau coba dong, coba. Baru gue mau nyuap. Gimana? Baru gue mau nyuap. Coba ajarin. Rumpi deh bulan. Nintok kalau pecah gimana? Gimana? Mangkoknya gak boleh goyang. Ngiput lah. Coba aku pengen bisa muter-muter di tangan aku. Boleh,
ngasih gue. Oh. Pegang sticknya aja. Ini, nanti bisa mulai. Pegang, tangannya kuatin, lurus. Nanti sambil digoyang, sambil digoyang. Maaf, tadi bapaknya bilang. Sticknya dikerasin, terus sambil digoyang. Saya kan belum pengalaman. Ulang lagi. Ini kalau nggak salah akrobat ini dari China ya? Iya benar. Jujur aja. Iya. Mas kalau selain akrobat ini bisa apa lagi? Banyak sepeda roda satu, balancing. Oh wow, tapi wow, ini sekarang bikin keren, sesuatu keren yang unik pakai mangkok mie ayam. Iya. By the way, namanya siapa sih? Saya kebetulan namanya Maulana, dipanggilnya Lana Akrobat. Lana Akrobat. Kalau Ruben nanya ini anaknya? Iya, anak didik. Siapa namanya? Kalau mau nanya sendiri. Sakit banget, gila. Siapa ini? Rifki. Namanya Rifki. Oh Rifki. Rifki. Kok ini punya anak didik, emang punya kelas latihan? Kita punya sanggar. Oh. Namanya sanggar? Dazan Clown Studio Bekasi. Wow. Seru nih, seru. Keren. Oke, terima kasih Bapak. Semoga tadi keren banget dan semoga yang ada di rumah terhibur ya. Sukses ya Pak. Nyanyi yuk. Yuk. Mau kawin, makin naiknya. Naik, makin naiknya. Iya. Sudah mau weekend? Hey. Yang kepikiran mau kawin, silakan kawin. Mau nyanyi? Ayo.
ayam diangkat dulu kali ya. Ya. Tumben mau dimakan apa gimana? Kita gak ada yang makan nih. Iya, tadi kenyataan dalam berita. Oh. Udah bengkak nih ayamnya. Oke. Oke. Untuk judul hari ini, judulnya adalah Aduh, gemesin banget sih. Cewek blasteran yang cantik-cantik. Cowok. Cowok. Wow. Ada cowok. Ada cowok di rumahku. Gara-gara kamu. Suka okay. Tipu-tipu. Ini ada cowok cewek. Cowok. Cowok umurnya. Wen sehat ya Wen? Sehat dong. Nggak ada perjanjian pagi. Oke. Okay. Ini cowok Arab Belanda. Ulala. Kedatangan cowok blasteran Arab Belanda. Waduh. Kita panggil langsung ini dia. Omar Daniel. Mohon maaf ya. Jangan teriak. Jadi berasa acara pensi kalau kayak gini. Coba buka dikit mukanya. Iya, makanya mau kasih tahu Omar. Omar itu kan banyak perempuan-perempuan. Coba buka sedikit aja Omar. Terus tutup lagi. Mukanya kayak Aladin ya. Iya loh. Siska, kalian bisa berkelas dikit gak sih? Bikin malu ya. Dikit ya. Ya, maafin teman-teman aku ya, Mar. Omar. Oh. Omar ini, panggilannya Omar ya? Omar. Omar. Omar ini katanya sudah jomblo selama 3 tahun. Wah, pas dong kayak aku. Omar, berarti sampai sekarang masih jomblo? Iya, sampai sekarang masih jomblo. Oke, dan ingin segera dapat jodoh. Emang mau cari yang kayak apa sih, Omar? Pakai maskernya, Omar. Ini kita nggak kayaknya kuat ngeliat muka kamu. Aduh. Oh, lu udah siap bersaing sama gue? Mau cari yang kayak gimana sih, Omar? Aku cari yang sebenarnya enggak sih ini gara-gara Omar, Wendy tante-tante suruh mundur dong nih. Terus Omar mau nyariin gimana? Jadi kayak timnya sama deh, soalnya yang lalu di tetangga sebelah aku juga kasih tanya pertanyaan yang sama nih. Jadi waktu itu sorry Omar aduh ada nyamuk. Ya bisa aja nih. Terus? Enggak sih, aku masih muda. Maskapnya. Jadi sekarang fokus di karir aja. Terus kemarin kebetulan pas lagi kasihan aja. Emang usia berapa sih? 25. Oh, 25. Oh, tuh aku setahun, aku 26. Ah! Makasih! Ya. Oke. Omar. Malah lu 26 baru Desember besok ya? Iya. Baru Desember. 26 jahitan kalau sih. Katanya Omar ini lebih suka sama yang dewasa. Ah! Pas! Aku 35 tahun ini umurnya. 35 ya? Iya. Lebih dewasa lah ya. Iya. Okay. Yang dicari dewasa bukan dewa mabok ya. Karena Wendy suka bener. Oke, mau cari yang dewasa yang kayak gimana sih, Mar? Dewasa tuh lebih ke mentalnya kali ya, maksudnya nggak kekanak-kanakan, terus nggak ribut masalah sepele, yeah. Kayak telat ngabarin, ntar ngambek dan lain-lain. Oh, gitu sih. Itu. Lebih aku tuh pengertian banget. Kalau ini kan enak. Kalau lu, kalau lu mau ngelus palanya Omar, di tangan lu setidaknya ada apa gitu? Kalau tangan lo isinya spidol kayaknya males deh.
Oke, kita reka adegan, ceritanya Omar lagi jalan dan gak sengaja keserempet Nikita dan timbul tiba-tiba benih cinta. Nah, enak nih. Okay. Wendy dan Igun tiba-tiba langsung nyinyirin mereka. Iya, iya. Ayo, Wen, sikat, Wen. Kita habisin, Wen. Habisin. Lagi jalan kan ceritanya? Kamera roll. Main handphone ya. Oh, sorry, pantesan sorry. Si Omar batal janji sama kita. Ternyata dia nganterin neneknya ke rumah sakit. Itu cewek cantik sih, tapi kok kayak ongol-ongol ya hijau semua. Belum ngomong ini. Ada bulu hidung lo, Wen. Jangan dicabut, Wen. Iya, jangan dicabut. Kamu tadi nabrak aku. Iya, sorry ya. Tadi aku gak sengaja aku lagi main. Iya, tapi aku agak sakit di sini sedikit. Dan pundak kamu gak apa-apa? Sakit. Mau aku bawa ke dokter? Boleh. Atau mau aku aja yang ngobatin? Ke rumah kamu aja deh kalau bisa. Omar. Iya? Jarang makan wortel ya? Kok tahu? Mata lu agak rabun ya? Deketin sama dia. Tenang aja, aku tuh cewek baik tahu. Bohong. Bohong. Ini aku cewek. Tuh udah baik kaya. Dengerin ya. Iya. Jangan dimakan semua bagi-bagi. Duduk ayo Omar. Omar tuh pernah naksir sama cewek tuh usianya yang paling dewasa. Ya Allah, sampai digandeng. Dianterin. Gimana? Sama yang dewasa tuh yang usianya berapa tahun? Paling pernah dewasa yang pernah di bawah aku setahun kok. Nggak pernah ada yang lebih di atas aku. Oh maksudnya karakternya dewasa karakternya, bukan umurnya. Sorry, sorry. Ya bisa, gue juga karakter dewasa, umur juga dewasa. Oh, iya. Sama. Oke, nah setelah potong rambut, Omar Daniel ini sering dibilang mirip sama artis Korea. Masa? Hmm? Oh, dari mana? Omar lebih panjang lagi rambutnya? Iya, dulu kan gondrong. Oh, dulu tapi gondrong. Segini bagus, Omar? Iya, lebih nyaman segini sih. Iya. Oh, kamu nggak mau ke salonnya Kak Igun? Tuh. Boleh, nggak pengen ditawarin sih. Gimana dong? Ya Allah. Niki. Nanti aku anterin. Nggak, ya sama dia. Ah. Selesai. Ngapain sama elu? Ini geser dulu nih ntar. Kenapa Omar akhirnya memutuskan untuk potong rambut, Mar? Pengen karakter baru aja sih, pengen membentuk karakter baru, terus juga kebetulan tantangan di judul yang baru gitu. Oh, Kang Mie Ayam. Gitu. Oke. Okay. Tapi kamu itu benar blasteran, ada Arabnya, ada Belandanya. Betul. Yang Arab betul. Siapa? Sebenarnya dua-duanya, cuma okay. Ada campuran dari pihak keluarga Mama. Mama ada apanya? Neneknya ada Belandanya. Oh, kayak lu ya Omar lu ada iya, Belandanya ya? Iya, Belanda. Omar Belanda sama Omar? Sama ya, kurang lebih ya. Aku bukan orang-orang, maksudnya mama papa sama orang luar juga. Ya. Luar mana nih kalau boleh tahu? Apa? Luar mana kalau luar kota. Oke. Dia dulu waktu lahirnya dibawa ke Cirangin di Belanda. Iya. Enggak kuat sama anginnya brojol. Oke. Omar, kalau emang kenapa Omar? Kamu kenapa? Jadi, namanya orang mau nanya. Iya, nanya boleh kali orang talk show. Persaingan keras ya, persaingan keras ya. Oke. Omar. Tapi gini, ada gak sih cewek yang misalnya gini, ngedeketin Omar yang, kayaknya gue cocok deh sama lu atau nembak Omar secara langsung gitu? Dulu kayaknya waktu SD ada, cuman waktu dewasa gini kayaknya gak ada deh cewek yang duluan gitu. Kamu mau ditembak duluan emang? Mungkin lebih agak drop kali ya kalau cowok yang ditembak duluan. Yaudah gak jadi dah. Kayak, gak biasa kan cewek kan biasanya bisa dikejar. Tapi Omar, kalau menurut kamu Nikita itu gimana sih? Kan Niki, baik. Baik awal-awal doang baiknya, cantik lo. Terus apa lagi? Kan baru kenal di sini. Yeah. Itu baru kenal di sini. Terus aku sering dengar dari teman sih palingan. Ada teman-teman aku kebetulan teman Kaniki juga. Wah, siapa? Ada Jero. Renaldi. Oh, Jero. And then Jero, terus siapa lagi ya? Jero yang bisa dibahas di WhatsApp aja enggak kok temennya di siapa aja enggak bisa ya. Oke. Nah, ini kita sekarang kedatangan aktor Korea yang serius sama aktor Korea. Ya, mirip sama Omar. Ya. Kita ini ganteng banget pasti. Kita panggil langsung ini dia, aktor Korea. Siapa? Taiman.
buka dulu maskernya. Siapa ya? Buka, maaf saya justru mau nanya Anda siapa. Ya, coba. Aduh bentar. Oh ini mah Jeremy Tetti, Oma. Ini Jeremy Tetti. Luminho. Luminho. Serang pakai bahasa Korea. Hah? Bahasa Korea serang. Lu mah bisaan lu ya, melihat nembak aja lu. Bahasa Korea serang. Bahasa Korea. Bahasa Korea. Deh. Deh. Aiman ini lu mesti lucu, Aiman ini baru pertama kali lu mesti lucu lu, Aiman. Iya lo. Lu lawannya mau Wendy. Orang dikasih beban berat lawannya banget. Lawannya mau Wendy, coba. Coba, lucu gak Aiman? Ini mas Seo. Gara gak so? No, gendudur gendudur. No, meret sorah hara. Kenapa jadi India nih? Harusnya Korea. Siapa? Ini Aiman. Artis baru yang lagi nyari follower. Lagi nyari follower. Dia lagi usaha supaya Instagramnya bisa swipe up. Iya. Udah bisa swipe up. Sekarang apalagi yang lo cari minggu ini? Minggu lalu swipe up. Minggu ini? Oh, preprit. Prepaid. Ya udah, nanti kita ngobrol ya. Coba buka dulu masternya sedikit. Buka dulu. Nah. Oh, ini mah bukan Aiman. Siapa sih? Iis Dahlia. Iya. Oke, nanti kita akan ngobrol ya sama semua ya. Nanti kita ngobrol sama bintang tamu. Lu mah enggak mau ngapain orang. Orang mau ditanya-tanya. Gak ada yang menarik, say. Coba. Aku aja gak tau. Balik badan. Gue mau nanya sama lu ya. Lu tuh pakai jas atau pakai kebaya sih? Sampai singset banget loh, Wak. Bener. Ini nanti kita akan ngobrol ya. Kita kembali selang saat ini tetap di Brownies, obrolan manis.